Yo my friends, selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini gue akan bermain Terraria lagi. Di episode kemarin gue sudah mengalahkan Destroyer, dan sekarang gue akan reset job dan mengalahkan Skeletron. Moga-moga bisa. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja. Jika kalian tidak suka silahkan dislike aja. Dan sukai kita ke video. Di sini seperti biasa gue akan cut cakep sampai ke gameplay. Bye. Few moments later. Oke, sampai dan selamat datang di game Terraria. Di Dah. Opening awal gue udah membesankan anjing gitu mulu. Gue butuh itu, gue butuhnya ini. Gue ini ambil full set dari set data semua. Dan ini gue semuanya dari set data. Gue kekurangan itu anjing. Apa namanya? Gue lupa namanya. Anjing lo, gue bisa lupa gitu. Apa sih namanya? Magnet ya, magnet. Gue kekurangan magnet. Buat apa magnet? Lo juga tahu sendiri anjing apa kegunaan magnet. Buat nangkap besi enggak? Bukan buat nangkap besi. Ntar gue cari ini. Bikin itu apa-apa sih bahannya? Oh, gua harus tunggu si abah, si tua bangka. Gua tuh, gua punya 4 mungkin sih. magic bukan? Itu bisa tinggal ini cari aja yang magic range. Nah ini magic udah full set. Set bonus dan striking enemy, wujud imu striking enemy magic. Ya udah, ini bisa pasang. Hai diam, ini udah selesai. Itu ada, tinggal gua copot-copotin aja ini. Copot, udah pasang. Bentar dulu cuy. Oh, bagus. Lumayan range-nya agak jauh sih anjing. Oke, gua akan tunggu si abah itu datang. Ntar gue dikirim ke mana aja nih? Oh, ini aja nih. Lo siapa? Maker. Mixer gimana lo? Kimin. Oh, woi tua bangka, soam solo sini. Gua mau beli ini 2, mungkin cukup, mungkin. Gue juga gak tahu anjing. 1, oke selesai, cukup udah. Woi ke bawah, engeng dan tercipta lo. Oke, tercipta loh. Terus kemana lagi? Ntar gue lagi pusing-pusing sedap nih. Ini gue simpan, rapikan. Terus ke si goblin ya, ke si goblin. Gue gak akan. Sepertinya gue akan cut sampai ke ini si goblin. Oke, sampai ketemu di sana. Bye. Soon after. Oke, sampai di sini gue langsung forging. Woi. For. Dan gue ambil ini buat jadiin mana? Guarding gak? Defense gak? Movement speed gak? Critical gak? Damage gak? Open enggak, defense enggak. Enggak anjing. Wah, ini mah ngabisin uang, cuk. Movement male damage defense. Ini aja dulu lah. Guarding, defense male. Defense, critical, movement, defense,
Male movement, angry enggak, spike damage, guarding enggak, internship enggak, purchase enggak, card bukan, mannequin bukan, bersik bukan, race mannequin, arcane bentar sih, apa sih namanya anjing, nambah defense bukan anjing, mana sih kok gak ada. Nah itu arcane namanya, arcane hard warding, bersik percis pasti a impressive spike guarding wield arcane, yap bagus. Oke, cuma jangan kayak gua pulang. Ada steam panker, jual saya please jual saya please. Dapat jetpack. Jadi juga worth it sih anjing jetpack. Steam powered. Beli jangan ya, beli aja lah. Lumayan sih, agak lama. Nih, gua coba hitung. 2, 3, 4. 2, 3. Beda 1 detik. Tapi langsung jatuh, anjing kalau itu langsung jatuh. Jadi apa lagi? Jangan dibeli. Gue juga gak tahu gunanya anjing, buat apa dia beli. Lebih baik ini crafting loh. Oke, ini udah jam segini, gue akan summon si ini. Bentar. Itunya si traveling-nya anjing. Bentar. Oke, gue cut sampai ke itu apa namanya, sampai malam setengah jam 7. Oke, bye later. Oke, udah jam 7, boom, ntar setengah 8, udah setengah 8 bisa. Bener lu mau lawan 2 makhluk jaduh ini, jangan ini aja lah. Biar apa ya, anjing langsung kepencet dong, lebih mirip bukan kepencet, dipencet pakai ini. Mampus anjing, regen itunya kebuang kesimpan. Terus, bentar, gue sorry, gue jarang bicara, soalnya harus serius nih. Langkah pertama permasalahan gue bukan tanker, jadi ini benar-benar ngaduk ke Hokian. Oh. Tetap oke, sorry gue jarang bicara. Ini lebih worth it pakai ini atau icor sih anjing, soalnya kata temen gua ini rata-rata bos itu lemah sama api. Yang api itu
icor atau apa, gue gak tahu. Oh. Yang master-master tolong beritahu dong di kolom komen. Anjing ngegrindil lagi dong. Tolong jangan meninggal dulu. Lo dulu yang meninggal, gue jangan. Boom, haha. Akhirnya healing, oh, anjing dapat langsung lo. Shut the fuck anjing. Gue lawan lo kesusahan anjing, jangan. Jadi jangan banyak bicara. Terus apa lagi? Ini nih twin. Ya bentar, potion gua 63 ya. Ini apa sih anjing keterangannya? Flower Richard. Usage 5-7 fireball. Pake ini dulu dah. Bentar, gue lagi serius. Tap. Bentar, powernya aja yang jangan di sini. Yang satu lagi kalau udah berubah, nah ini yang paling jado. Look and play it. Goblok. tolong anjing. Susah cuk lawan itu, sumpah gue gak bohong. Pakai harpy. Harpy itu butuh itu, soul itu. Lur teror. Susah anjing. Gue harus ngumpulin shard gitu. Crystal shard. Iya gitu, gue harus ngumpulin shard. Biar bisa itu gitu, biar bisa buat itu mungkin ya, mungkin tapi moga-moga bisa. Crystal shard lebih OP cu, keluarin crystal jari. Ini salib buat apa gue juga gak tahu anjing. Gue simpen lah anjing, gak berguna juga. Terus gua ke Hollow buat beli buku doang. Iya, oke. Okay. Woi. Apa lawan lagi? Lawan lagi lah. Ini apa? Corset Flame. Male attack gua bola. Male attack. Male attack anjing, batasan gua gak ke itu pintar. Loh. Target satu dulu yang bunuh. Yang laser dulu yang dibunuh. Soalnya yang laser yang lebih mudah mati. Dan damage-nya gak terlalu sakit. Anjing apa ngaheng? Oke. Bentar-bentar gue keringat dingin nih anjing. Gue deg-degan cok. Terus Terus berubah.
Mantap, satu mati. Bentar, coba. Gue defend aja. Jangan dulu nyerang, sabar. Sekarang gue nyerang. Anjing berubah dong. Itu dikit lagi anjing. 7:30. Kesal sumpah. Pakai apa ya anjing? Cursed Flame gak sakit loh. Pakai Harpy. Harpy itu gak kerasa anjing. Gue ke itu dulu dah. Gue juga salah bawa potion anjing. Apa namanya? Kalau gue cut aja lah. Much later. Oke, gue udah sampai di Hollow dan gue akan ke si ini. Dan gue beli ini satu sama itu gak berguna. Ice Rod juga sama. Gue beli buku 3. Gue bicara sesuai. 200 mana? Mana ini 200 juga sama. Crystal Shard. Oke, gue akan balik langsung dan si Kevin crafting. Nah, bisa cuma 3 loh. Ini 53 core supreme, 34. 53. Anjing, gue harus kesana lagi gitu buat beli itu. Ini Rainbow Road, tapi gue butuh ini. Si The Twin. Apa gua harus farming itu Hollowed Mimic? Iya, apa gua harus farming Hollowed Mimic? Korup Mimic jelek anjing dropannya. Udah gue satu kali aja lah. Satu kali aja bikin dan gue farming langsung. Dan ini buff plus crafting loh. Gue gak bohong, ini buff plus crafting. Udah tinggal ini tambah 2. Gue lupa anjing gak ke summon ke makhluk. Mantap. Ntar gue bukan attack also damage magic power. Mampus, gue kejeblos. Loncatannya lumayan jauh loh, hati-hati. Mana anjing? Bagus. Dapatnya sangat berguna, dapatnya hawk. Sangat-sangat berguna. Berguna untuk dibuang. Terus apa lagi? Cari shard. Crystal shard gak berguna, anjing. Apa ya? Daripada gabut lebih baik gue farming itu, anjing. Simpen di sini aja lah, buku-buku semuanya. Lebih baik gue farming apa namanya, nih. Wind slime. Bentar gue ke Hollow dulu. Gue cut. Oh. Soon after. Oke, gue udah sampai di sini dan di kabin, please. Oke, langsung aja. Minum semua. Udah juga datang anjing, udah ngerusuh lu Bang Sul. Ke atas taruh juga.
Yang gue lock bukan itu. Ininya yang gue lock. Ntar gue harus serius. Udah terbang lo. Tetap terus. Terus, anjir sakit. Oh, bisa terbang kan? Ini kelebihan dari Queen Slime. Mati. Ah, anjing. Lawan Queen Slime aja mati, anjing. Oh, pantas mati. Ini juga belum kepasang. Kemana lagi ya? Hollow Chest. Dropannya jelek. Apa di gurun aja? Iya, di gurun aja lah. Nunggu waktu, bukan obsidian skin point. Nunggu waktu juga sekalian ngabisin ini durasi. Lumayan. Buat apa namanya ngisi-ngisi waktu kampret. Ntar gue juga cari googling di TerraWiki buat cari apa benar senjata yang mantep pas newbie hard mode apa. Gue ke bawah aja lah, cari statue Anubis statue statu. Wow, Garshot Flame karena nggak cuma melee damage anjing. Yang lainnya gak bisa. Coba gue pakai ini. Oh, lumayan loh. Silver detector, platinum, mampus. Terus apa lagi? Kemana lagi? Keruk, mati. Oh, kemana? Anjir. Tap, au. Tar, gue siap-siap dan meluncur. Untung gue belum meluncur loh. Bagus. Gini aja anjing, movement speednya cepat. Udah speednya cepat, aduh, itu lumayan loh. Wow, ada bom trap di atas, biasanya laknat kalau ini. Oke, aman. Iya, dapat suling loh, lumayan suling. Wow, santuy. Itu apa anjing? Bodo amat lah. Tap terus mati. Anjir habis. Oh enggak, gue kira habis. Potionnya habis, gue kira iya. Oh, udah 24 menit, 1 menit lagi lah. 1 menit lagi. Bawah. Oh no, dapat nalbu, nemu kabin. Soul of Night. Nemu kabin. Yeay. Walaupun tidak ada yang nanya sih.
Iya sih benar. Adakah yang nanya? Enggak. Oh, iya pasti. Dapat ular lagi dong. Alah bong, gue gak butuh ular-ular laknat ini bong. Tempel aja lah anjing daripada gelap. Oke selesai, gue ambil. Mabak lah bong. Mati mantap. Ini summon rap snake. Ntar kemana lagi? Atau ke atas aja, ke atas. Cepet. 25. Tar. Tik lagi. Tar herdes anjir, gua lupa ini pasir. Nah itu noh, gua harus farming dia supaya dapat pet. Movement speednya udah bila cepet. Solo, keluar semuanya, keluar. Gua gak takut, keluar semuanya. Keluar, noh kan gua bilang juga apa, dapat. Cepet. Terus tap. Nah ini lihat aja nih cepetnya udubilo loh. Soul of Light anjir. Tap itu di bawah no. Mau gak statue itu apa namanya, gue lupa anjing statue apa, gue lupa Anubis statue ya. Kerang. Telepor gue juga gak tahu ke telepornya gimana, tapi ambil aja bodo amat. Terus cari 26. Bentar. Mantap, aduh. Oke, mantap. Terus cari lagi sampai mampu, sampai mati. Cari gue mati udah. Ya ini gak akan mati anjing. Kalau lo gak bisa diam mah. Bentar, sabar. Oh. Nah ini bentar lagi nih, gue sengaja bikin ini, udah. Oke bentar, tunggu bentar. Bentar. Oke, gue closing. Thanks for watching and see you on next video.